Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel Macam Kasihan Doa. Bagi yang menonton video ini, saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelapangan dan kelancaran rezeki yang barokah, serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, saya mengajak kepada para sahabat untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini, sehingga menjadi ladang ibadah. Dan para sahabat yang menonton ini juga mendapat pahala karena telah menyebarkan kebaikan di dalamnya, sehingga bermanfaat bagi yang mengamalkannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, malam Jumat merupakan malam yang sangat mulia di antara malam-malam yang lain. Dan pada malam tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, zikir, serta membaca Al-Quran. Dan tidak lupa kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa-doa yang dibaca pada malam Jumat, kali ini saya memberitahu kepada teman-teman semua doa yang perlu dibaca pada malam Jumat agar rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya qayyum, ya daimu ya fardu, ya witru ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram. Birahmatika astaghisu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Mengasihi dan Maha Penyayang, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri, wahai Zat yang Sendirian, wahai Zat yang Ganjil, wahai Zat yang Merajai Kerajaan, wahai Zat yang Mulia, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan bahwa siapa saja yang membaca doa ini pada malam Jumat sebanyak 100 kali, maka semua hajatnya, baik hajat di dunia maupun di akhirat, insya Allah tercapai. Yang penting kita harus istiqomah dan rutin membacanya. Sekian amalan yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat sekalian. Silakan diamalkan dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat kelapangan rezeki serta kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal akhirah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.